guys, welcome back to my channel. Okay guys, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu tombol merah yang di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen yang positif, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Karena berbagi sedekah tenaga itu sangat indah. Okay guys, jadi di video kali ini aku bakal berbagi tutorial kepada kalian semua bagaimana cara mengubah tema obrolan di Telegram itu menjadi seperti tema obrolan di WhatsApp yang original guys, WhatsApp yang biasa guys. Nah pasti mungkin ada sebagian orang ya yang sudah tahu bagaimana dan juga sudah tahu bahwa itu bisa diganti-ganti gitu temanya, dan mungkin ada juga yang belum tahu. Nah bagi kamu yang belum tahu, boleh nih tonton video ini sampai habis ya dan diikuti tutorialnya. Dan bagi yang sudah tahu juga bisa nonton. Mungkin bagi yang sudah tahu namun dia nggak tahu cara membuat ke semulanya gitu, ke tema yang semulanya, kalian juga bisa tonton video ini, oke? Nah, pastinya kamu sudah memiliki aplikasi Telegram. Ini aku sudah terdownload ya, teman-teman. Yang belum terdownload silakan download terlebih dahulu. Kita masuk aplikasinya. Ini aku pakai kata sandi ya, guys. Pakai jari aja deh. Nah, sudah seperti ini. Aku ini sudah temanya sekarang ini seperti WhatsApp original. Tuh. Ini kan guys, seperti WhatsApp original, lihat background-nya. Itu WhatsApp original. Nah, untuk menyetel kembali, menyetel ke tema yang semula, caranya kita klik garis 3 di pojok sebelah kiri. Kemudian kita klik pengaturan. Setelah itu kita klik, ini udah sampai di sini ya teman-teman. Setelah itu klik pengaturan obrolan. Nah, jadi sekarang obrolannya, tema obrolan aku tuh seperti WhatsApp. Tuh, kita bisa juga ngatur ukuran teks pesannya guys. Aku ini normal-normal aja seperti ini. Itu banyak banget warna temanya. Kan ini temanya WhatsApp. Untuk warnanya juga bisa diganti-ganti gitu guys. Tuh. Ini yang mau gelap, putih. Ini yang seperti WhatsApp original. Kemudian kita klik titik 3 di pojok atas kanan. Kemudian kita klik settle ulang ke semula. Dan kita klik reset. Nah, jadi seperti semula guys. Tema obrolan aku di Telegram. Tuh, seperti semula guys. Nah, jadi bagaimana kak membuat tema obrolan Telegram ini menjadi WhatsApp original? Caranya mudah, kalian klik aja tanda pencaharian di atas sebelah kanan. Oke, setelah itu kita cari Android Themes Channel. Aku saranin kalian pilih yang sudah diverifikasi, yang ada checklist biru itu guys, yang paling atas ini. Kalau yang belum ada checklist biru itu nggak aku saranin ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita klik titik 3 di pojok atas kanan. Kemudian kita klik cari. Kemudian kita ketik WhatsApp. Lalu kita tunggu dan kita langsung dialihkan langsung otomatis ke whatsapp.tm. Kita klik saja. Kita klik. Nah, jadi ini contohnya seperti ini ya guys. Kita langsung dialihkan. Kemudian klik terapkan yang di bawah sebelah kanan ini. Dan yap, sudah tertera guys. Tema obrolan seperti di WhatsApp original. Nah, kan juga bisa mengatur tema-tema yang lain guys, seperti yang di gambar ini, toxicgreen.sm. Nah, ini seperti message biasa. Itu yang warna black guys, tiger.sm. Kalian bisa gunain ini semua guys di Android Sims. Itu dia guys tutorial aku di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, share-nya ya teman-teman. See you next video. Bye-bye.